Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Sialor Romba beserta stafnya, yang saya hormati guru kita bersama Ibu Al-Ustaz Khairul Anam, yang saya hormati Bapak Ketua R01 beserta stafnya, Bapak Ibu-Ibu dan adik-adik sekalian yang saya hormati pula. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, di antaranya adalah kenikmatan Islam dan iman, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarga, kepada sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai ke yaumul akhir. Mudah-mudahan kita semua masuk dalamnya. Jamaah sila berdoa yang memuliakan Allah Taala. Untung pada malam hari ini saya akan menyampaikan yaitu sebuah kisah, yaitu kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Ketika remaja, Abdullah bin Umar ini bermimpi neraka. Jadi bukan bermimpi surga Pak, tapi bermimpi neraka. Akan saya bacakan saja. Pada zaman Rasulullah SAW, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan menceritakannya kepada baginda Rasul. Dan suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Qur'an sampai kelelahan. Setelah membaca Al-Qur'an cukup lama, dia hendak tidur. Seperti biasa, sebelum tidur dia menyucikan dirinya dengan cara berwudu, baru kemudian merebahkan badan dan berdoa. Sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar terus istighfar menyebut nama Allah hingga akhirnya terlelap di dalam tidurnya yang nyenyak. Dia kemudian bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan malaikat. Tanpa berkata apa-apa, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Kemudian dalam mimpinya, neraka itu bagaikan sumur yang menyalakan api berkobar-kobar, luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Kemudian mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada para pikirnya. Menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Setelah itu Abdullah bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka." Kemudian pagi harinya Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpinya. Lalu dia pergi ke rumah Hafsah bin Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan perihal mimpinya dengan hati yang cemas. Jadi Hafsah bin Umar ini adalah kakaknya Abdullah bin Umar. Kalau bahasa Jawanya itu Mbak Yune Abdullah bin Umar. Saya lanjutkan kembali. Setelah itu Hafsah menemui baginda Rasul dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu kepada baginda Rasul. Seketika itu
lagi adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melaksanakan sholat malam. Mendengar sabda Nabi tersebut, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya Abdullah bin Umar dan berkata, Nabi mengatakan bahwa kamu adalah sebaik-baik lelaki jika kamu mau sholat malam. Dalam mimpi itu, malaikat terakhir yang kamu temui mengatakan bahwa kamu belum terjaga dari api neraka. Itu karena kamu tidak melakukan sholat tahajud. Jika kamu ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat tahajud setiap malam. Jangan kamu sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil-manggil hambanya. Apalagi dia, jika dia juga mengingat sabda Nabi, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan sisanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia, padahal sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah agar termasuk hamba-hambanya yang terhindar dari siksa api neraka dan memperoleh kemenangan surga. Akhirnya dia bisa merasakan nikmatnya sholat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat ia sujud dan menangis kepada Allah pada malam hari. Jangan usia roba yang insyaAllah tidak berpengaruh. Jadi merupakan motivasi kepada saya pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, pada kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini untuk lebih meningkatkan amal kebajikan kita, karena amanah yang wajib maupun yang sunnah akan juga mendekat kepada Allah Taala, dan Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Dan salah satunya, marilah kita kan kita di bulan suci Ramadan ini setiap malam kan kita melaksanakan sahur ya. Jadi sebelum sahur, mari kita sejenak untuk merutinkan untuk bersama-sama melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam di separuh malam atau di sepertiga malam. Mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dari siksa neraka seperti apa yang tadi dikisahkan oleh Abdullah bin Umar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada salah satu jamaah kita itu kalau setiap malam pak, ya separuh ketiga malam sekitar jam 2 dan 3 itu coba kita buka WA grup Masjid Al-Qurban. WA nya itu monggo tahajud, ayo tahajud, monggo tahajud. Siapa dia pak? Kalau yang WA grup Al-Qurban siapa pak? Bapak Biji Utomo. Ya, terima kasih Pak Biji. Saya sebenarnya udah lama itu. Saya lihat ini Pak Biji juga kurang tidur aja. Ambil nanti bermatin aja lah. Tapi lama-lama akhirnya kita juga sadar Pak, ini bulan Ramadan. Ini sebagai pemanasan kita Pak. Nanti di sebelum malam hari terakhir kita bisa lebih rutin melaksanakan sholat yang lain. Dan mudah-mudahan Pak Biji diberikan kesehatan yang Allah ya. Dan senantiasa diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Dan mudah-mudahan lebih rutin untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, tadi disebutkan hadis Rasulullah bahwa nanti Pak di hari kiamat itu senangnya sisaan adalah ketika penghuni neraka jadi kakinya disuruh menginjak bara api, maka mungkin otaknya. Jadi kaki, ya telapak kaki menginjak bara api lalu mendidih otaknya. Ini adalah seringan-ringan siksaan nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari salah penerapan, dan mudah-mudahan kita yang